ini sudah ada sekitar 10.000 spesies burung yang tersebar luas. Setiap burung memiliki karakteristiknya tersendiri. Dari mulai merdu suaranya, indah warna bulunya dan masih banyak lagi. Tapi, ada beberapa jenis burung yang akhirnya dinobatkan sebagai burung tercantik ataupun terindah. Mau tahu apa saja burung tercantik yang pernah ada? Simak ulasan berikut ini. Pertama, ada Golden Pheasant. Pada urutan pertama ada burung Golden Pheasant yang merupakan burung terindah di dunia yang tak pernah tergantikan. Alasan Golden Pheasant disebut sebagai burung terindah karena ia memiliki bulu yang sangat indah berwarna kuning keemasan, berpadu dengan merah darah. Dengan jambul emas dan bagian leher hingga punggung dihiasi garis oranye melingkar, membuat burung ini tampak berwibawa. Di negara asalnya yaitu Tiongkok, Golden Pheasant dilambangkan sebagai simbol keindahan, kemewahan, dan pembawa keberuntungan. Kedua, ada Scarlet Macaw. Dengan tubuh yang besar dan mempunyai perpaduan berbagai macam warna pada tubuhnya, membuat burung ini masuk ke dalam burung tercantik di dunia. Bahkan, saking indahnya Scarlet Macaw, ia dinobatkan sebagai burung terindah di antara genus family Macaw. Burung ini sempat mengalami kepunahan lokal karena perusakan habitat dan penangkapan untuk perdagangan paruh bengkok. Namun, burung ini masih tersebar luas secara umum. Mereka merupakan hewan yang hidup di hutan tropis Amerika. Persebaran mereka dari tenggara Meksiko sampai hutan Amazon di bagian Peru, Bolivia dan Brasil di dataran rendah. Ketiga, ada burung flamingo. Selanjutnya ada Phoenicopterus rubber, atau yang biasa disebut dengan burung flamingo. Burung ini masuk ke dalam urutan ketiga karena ia memiliki bulu berwarna pink serta semburan orange yang sangat indah. Selain itu, flamingo merupakan burung yang sangat unik karena ia hidup di lingkungan perairan. Dan juga ia dapat berdiri dengan hanya menggunakan satu kaki yang setiap kakinya tersebut dapat mencapai 130 cm. Selanjutnya, ada merak. Jika melihat burung yang satu ini, pastinya orang akan setuju jika ia masuk ke dalam daftar burung tercantik di dunia. Bagaimana tidak? Burung ini memiliki ekor warna-warni yang dapat membentang hingga 1,5 meter. Bahkan, dalam beberapa kasus ada burung merak albino, yang memiliki keindahan lebih dibanding merak biasa. Merak albino memiliki kristal kecil, yang terdapat pada ekornya, yang membuat ia terlihat berkilauan. Yang kelima, ada Kelbilet Touchan. Jika pada daftar sebelumnya burung-burung tersebut terlihat cantik karena bulunya, Kelbilet Touchan berbeda dengan burung lainnya. Kelbilet Touchan masuk ke dalam burung tercantik karena memiliki paruh berwarna pelangi, dengan leher berwarna kuning dan juga bulu di sekujur badannya yang berwarna hitam legam. Selain itu, burung ini pun merupakan burung tercantik dibanding burung paruh panjang lainnya.